Jabatan Bomba dan Penyelamat Port Dickson kini sentiasa mengadakan rondaan sekitar pantai yang menjadi tumpuan pengunjung di daerah ini susulan berlakunya fenomena air pasang besar. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Port Dickson, Ahmad Hairul Izam Mazilan berkata, rondaan dan pemantauan itu bagi memastikan tiada sebarang perkara yang tidak diingini berlaku termasuk pada hujung minggu. Menurut beliau, bomba turut mengadakan pemantauan berskala mengikut data pasang surut air laut di sekitar pantai di daerah ini pada waktu pagi dan petang di kawasan kunjungan pengunjung. Jangkaan air pasang surut pada Lusa iaitu 10 Oktober pula pada awal pagi ialah tahap 3.09 meter dan petang dijangka pada 2.58 meter. Menurutnya, keadaan air laut pada minggu ini amat membimbangkan bagi aktiviti di air susulan negara berada dalam fasa monsun timur laut. Sehubungan itu, beliau menasihatkan pengunjung pantai supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan semasa air laut dan sentiasa peka.